Welcome to Venice Island. Halo, selamat pagi guys. Apa kabar hari ini? Kali ini, pagi ini kita setelah check out di Hotel NH, kita akan pergi ke Venice. Di sana kita akan jalan-jalan naik gondola. Gondola di sini berbeda kayaknya guys. Kalau di Ancol kan gondola itu naik melayang ya. Kalau di sini mungkin sebutan dari gondola itu perahu ya. Tapi kita nggak tahu sih sebenarnya gondola di sini itu perahu atau apa. Yang jelas kalau kita ke Venice pasti di sana diajak jalan-jalan naik perahu. Nah, oke, kita akan setelah sarapan pagi kita akan langsung go to Venice. Italiano, Romanio, Sesato. Kita akan naik perahu menuju ke Venice Island. Sementara lagi mau menyeberang ke Venice Island, jangan salah sebut ya, Venice bukan gondola. Dari informasi aja ya, di sini tuh banyak copet tuh. Jadi bagi teman-teman yang mau datang ke sini harus selalu waspada, tas harus ditenteng di depan seperti ini,
Karena kalau di belakang itu milik bersama, kalau di depan milik kita, kata turnya. Meleng apa? Lengbai. Lengbai. Lengbai kalau bahasa ininya tuh Koreanya tuh lengbai. Meleng dikit, goodbye. Goodbye. Goodbye dah. Gimana? Guys, di sini banyak sekali bangunan-bangunan tua. Ini tuh namanya alun-alun. Alun-alunnya Venice Island seperti ini, guys. Beda sama alun-alun di Indonesia. Nah, alun-alunnya ini namanya alun-alun San Marco. Jadi di sini alun-alun yang katanya terbaik di Italia. Guys, di sini, guys, ini tuh namanya gondola. Jadi gondola di sini tuh perahu. Bukan yang kereta gantung itu bukan. Kalau kereta gantung, kalau gondola di Italia, Eropa, Venice Island itu perahu yang mungkin ada replikanya ya di Indonesia ya di Bogor. Satu perahu itu harus 6 orang, nggak boleh lebih kecuali anak kecil. Oke, sekedar informasi aja, naik gondola ini seharga 200 euro. Berarti 200 euro coba 200 kali 17.000. Jadi naik gondola harganya 3.400.000 bagi 6 orang. Bagi 6 orang berapa? 565. Wow. Tapi dengan pesona yang seperti ini worth banget, guys. Kucing. Mana. Bismillah. Minum dulu. Yang sih, coy. Hah? Minum. Apa? Iya. Oke, kita lagi naik gondola. Beginilah naik gondola. Di sana ada Banten ya, Pak ya? Gondola itu. Kapten Amerika. Hah? Nyanyi gimana? Ya, gondola. Oke. Satu perahu ini bisa buat 6 orang. 6 orang perahunya goyang-goyang ya karena ombaknya. Guys. Nabrak. Buongiorno. Bonjour. Ayo, apa sih bonjour? Ayo. Dadah. Oke, jadi karena posisinya masih di pinggir laut ya, jadi ombaknya masih banyak, belum masuk ke lorong. Kalau udah di lorong, kawasin masalah nih berarti. Airnya udah stabil. Pak, cara langsung Pak beli PSK terkonsumsi lagi Pak. Kemana kita Patriot? Ya, jalan-jalan. Ambil alokasi, bro. Ambil alokasi Telkomsel. Oh, ambil cuan. Jadi gondola ini tidak pakai mesin, guys. Hanya di kayu pakai
Mas Dayung ya. Nah, di belakang saya itu pendayung. Bicara bos tua. Yang Dayung cuma satu orang aja. Depan lagi. Oh iya.